Itu tuh yang dimakan tuh salak semuanya. Allah ganti jadi makanan di surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Karena setelah ini ya Kiai mau ceramah, kita 10 menit. 10 menit. Kalau kita ditanya sebagai orang Islam, siapa pemimpin yang paling sukses, yang paling ditaati, yang paling berwibawa di hadapan rakyatnya? Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa suami yang paling baik, yang paling sukses membina keluarganya, anak dan cucunya, siapa dia? Baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling baik ibadahnya, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat yang paling dicintai dan mencintai sahabatnya, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa penjual, pebisnis yang paling sukses dalam bisnisnya, paling terpercaya dalam urusannya, tidak lain dan tidak bukan, Baginda Nabi Muhammad. Tapi enggak banyak yang mau usaha untuk nyari kenapa beliau Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesempurna itu. Beliau memang adalah manusia yang terlalu agung yang diutus kepada kita manusia. Beliau adalah manusia yang terlalu luhur untuk diutus kepada kita. Beliau manusia yang terlalu mulia untuk diutus kepada kita. Tapi kita jarang nanya, usaha kita sedikit untuk tahu kenapa beliau menjadi manusia yang seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Untungnya ada sahabat yang nanya. Kepada siapa nanyanya? Kepada istri Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang laki-laki, yang paling tahu tentang suami adalah istrinya sendiri. Ironis kalau kita pengen tahu tentang suami, nanyanya ke istri tetangga. Ada yang begitu? Ada sahabat yang nanya, wahai ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya singkat. Apa jawabannya? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Yang bisa dapat duit, yang bisa dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Muhammad Al-Qur'an. Begitulah cara tidurnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana cara Rasulullah SAW bersahabat? Bagaimana bersosial? Bagaimana sama suami? Bagaimana sama istri? Bagaimana sama anak? Bagaimana sama musuh? Bagaimana sama yang kaya? Bagaimana sama yang miskin? Bagaimana sama pejabat? Bagaimana sama rakyat? Baca Quran dari juz 1 sampai juz 30. Al-Fatihah sampai Anas. Simpulkan, kalau benar kesimpulan kita, maka itulah akhlak Rasulullah SAW. Tafat meninggalkan 9 istri. Berapa istri? Sebutin siapa?
kepada langsung bapak-bapak begini. Tiga aja sebutin. Panitia tolong dihitung berapa yang saya keluarin. Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.